malam semuanya. Saya selaku pembicara pada Kongres Sumpah Pemuda yang kedua pada malam hari ini. Acara atau agenda pada Kongres malam hari ini yaitu pengumpulan ideologi dari Anda-Anda sekalian. Karena ini merupakan suatu tonggak sejarah Indonesia. Silahkan tuliskan ideologi sesuai cita-cita bangsa kita. Tuliskan sebaik-baiknya. Ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Saya pada malam hari ini akan memandu jalannya Kongres Sumpah Pemuda kali ini. Untuk itu, saya langsung kembalikan saja kepada Ketua Kongres Sumpah Pemuda, kepada Saudara Sutondo. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya akan memeriksa perwakilan dari masing-masing daerah. Yang pertama, Yong Sumatera Nenpon. Yang kedua, Yong Betawi. Yang ketiga, Yong Jawa. Yang keempat, Yong Islamitan. Yang kelima, Yong Abon. Dan yang keenam, Tuan Si Kong Yong. Saya selaku panitia persiapan Kongres Sumpah Pemuda, karena ini merupakan tonggak sejarah, jadi kita harus memikirkannya secara matang-matang. Silakan saya beri waktu untuk Anda sekalian menuliskan rumusan tentang Sumpah Pemuda. Silakan langsung tuliskan ideologi Anda-Anda sekalian pada lembar yang sudah tersedia. Mulai dari sekarang. Cukup untuk penulisan rumusan Sumpah Pemuda. Sekarang waktunya penyampaian rumusan yang sudah Anda-Anda tulis di dalam kertas. Yang pertama, silakan disampaikan rumusan dari perwakilan Yong Sumatera Nenbor. Saya selaku perwakilan dari Yong Sumatera Nenbor akan menyampaikan beberapa rumusan Sumpah Pemuda. Yang pertama, pemuda atau orang Indonesia berkedudukan di daerah. Kedua, pemuda atau orang Indonesia mengaku adanya kepercayaan. Yang ketiga, pemuda atau orang Indonesia harus menggunakan bahasa jajahan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Saya menolak usul dari perwakilan Jong Sumatera Bon. Tentang pemuda-pemudi Indonesia mengaku adanya kepercayaan. Apa itu maksud dari kepercayaan? Saya rasa kepercayaan di Indonesia itu harus pasti, dan kepastian kepercayaan yang paling pasti adalah agama Islam. Tidak setuju dengan saudara dari perwakilan Yong Islamitan. Saya lebih setuju dengan pendapat dari saudari Yong Sumateranen tentang rumusan poin kedua, mengaku adanya kepercayaan karena warga negara kita tidak semua beragama Islam. Bagaimana dengan beragama agama yang lain? Ya, ini tidak perlu diperdebatkan ya. Karena ya memang saya setuju, di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam. Ada banyak agama-agama lain. Bahkan kepercayaan di Indonesia juga sangat banyak. Kita selesaikan dengan cara musyawarah di sini karena ini akan menyangkut dengan cita-cita bangsa Indonesia. Apakah dari perwakilan Anda-Anda semua akan ada yang memberikan usulan lagi atau jalan tengah dari permasalahan ini? Di sini saya dari perwakilan Yong Ambon akan memberikan jalan tengah dari yang kalian bicarakan tadi. Yang pertama, pemuda Indonesia mengaku dengan adanya berbagai agama. Yang kedua, pemuda Indonesia berbahasa satu, bahasa kompeni. Ya, tadi ada perwakilan dari Yong Ambon mengatakan bahwa pemuda Indonesia mengaku dengan adanya berbagai agama. Saya pribadi setuju dengan poin yang pertama. Karena apa? Yang sudah saya sampaikan di awal. Di Indonesia itu merupakan pulau-pulau yang terpecah dengan adanya berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, tidak hanya satu agama Islam yang ada di Indonesia. Pasti ada agama-agama lain. Bagaimana jika kita
menaruh bahwa pemuda Indonesia mengaku dengan adanya berbagai agama. Bagaimana, apakah setuju untuk perwakilan dari pemuda-pemuda dari Yong Sumateranan, Yong Islamiten, Yong Betawi, dan Yong-Yong lainnya? Setuju. Saya mendengarkan tadi dari Yong Anu bahwa bahasa yang digunakan bahasa komunis. Jadi saya pribadi tidak setuju dengan itu. Saya juga tidak setuju dengan itu. Alasannya kenapa? Karena menurut saya, Indonesia ini negara baru, tidak mungkin menggunakan bahasa kompeni. Menurut saya lebih baik menggunakan bahasa daerah. Saya setuju dengan bahasa daerah. Jujur, secara pribadi saya juga tidak setuju dengan pendapat dari perwakilan Yong Ambon bahwa mengatakan kita bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa kompeni. Iya, menurut saya kenapa memang? Indonesia merupakan bekas jajahan dari negara-negara barat, negara Belanda, dan sebagainya. Tapi kita itu harus bisa berubah dari kekelaman yang sudah menimpa kita. Kita harus bisa berubah, karena ini merupakan tonggak sejarah. Sekali lagi saya bilang tonggak sejarah, karena apa? Ini akan menentukan cita-cita bangsa Indonesia ke depan. Saya lebih setuju Indonesia yaitu menggunakan bahasa asli dari bahasa Indonesia sendiri. Gunanya saya dan saudara Sugondo mengundang teman-teman atau saudara-saudara ke acara ini yaitu untuk merumuskan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi kita harus perlu bahasa asli dari Indonesia sendiri, tidak perlu bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa kompeni seperti itu. Memang bahasa daerah di setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi itu hanya sebagai budaya atau ciri khas dari Indonesia. Kita Indonesia sendiri harus mempunyai bahasa asli dari Indonesia. Seperti itu. Saya di sini dari perwakilan Jum Betawi akan mengusulkan beberapa rumusan sebuah pemuda. Yang pertama, anak-anak bangsa Indonesia harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada pula keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Yang kedua, sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus menganut agama Islam. Kemudian yang terakhir, pemuda dan pemudi Indonesia dalam berbahasa harus menggunakan bahasa daerah. Sekian rumusan dari saya. Terima kasih. Saya setuju dengan Anda, karena kita tidak boleh ketergantungan dengan bangsa-bangsa yang telah menindas negara ini. Dengan begitu, saya setuju. Saya pun setuju. Saya tidak setuju dengan anggapan kalian semua ini. Saya tetap beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tetap seperti yang saya sampaikan tadi tentang kepercayaan yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam. Ya, jadi karena banyaknya pendapat dari Anda-Anda sekalian, jujur saya sendiri sangat kagum dengan pendapat Anda-Anda sekalian. Karena itu sudah sangat baik untuk kemajuan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Namun, saya berpendapat alangkah baiknya jika pendapat dari Anda-Anda semua kita tarik satu per satu poin-poin yang Anda tulis. Jadi tidak mungkin apa yang sudah Anda tulis dimasukkan semua ke dalam kerangka Sumpah Pemuda. Jadi ada baiknya seperti yang saya sudah bilang, kita akan mengambil satu poin dari apa yang sudah Anda tulis. Bagaimana kalau seperti itu? Setuju? Setuju. Dengan mengambil setiap poin dari yang Anda-Anda sudah tulis, saya sudah mempunyai rumusan Sumpah Pemuda. Silahkan bisa didengarkan. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah teks Sumpah Pemuda yang sudah kita rumuskan pada malam hari ini. Apakah ini sepakat kita gunakan untuk bangsa Indonesia? Apakah sepakat? Sepakat. Jika sepakat,
silahkan kepada saudara Sugondo untuk menandatangani teks Sumpah Pemuda secara otentik. Ya, jadi teks Sumpah Pemuda sudah berhasil kita buat pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Pada malam hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap perwakilan dari daerahnya masing-masing. Teks ini diharapkan bisa menjadi cita-cita dari pemuda bangsa Indonesia untuk masa yang berkelanjutan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat malam. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.